Halo guys, kembali lagi di DJ FC. Lanjutan dari series kita bersama dengan Trusso Rovers, dan kita akan menghadapi dua laga. Namun kemungkinan akan terbagi menjadi dua part, yaitu melawan Chelsea di part pertama dan part kedua melawan Dundee. Kita akan menghadapi Chelsea di ranking 10 ya. Tapi bukan berarti kita bisa meremehkan mereka di laga kali ini. Dan langsung aja melihat tim kita ya. Tim lawan kita yang kita akan lawan nih. Ya, mereka ada Burke ya, pemain yang kita pinjamkan, dan beberapa pemain lainnya ya. Permainan wing play. Dan kita menggunakan tim dari line up kita aja ini ya. Dan langsung aja untuk laga kali ini di Stamford Bridge, laga menghadapi Chelsea. Ya, Chelsea dengan berbagai warna baru ya. Yang pasti bukan berarti kita bisa meremehkan mereka, tapi kita harus lebih waspada karena kita belum tahu nama-nama baru itu seperti apa, tampilannya seperti apa, rupanya. Iya. Dan itu aja. Stamford Bridge, Chelsea versus Bristol Rovers. Hopefully kita bisa meraih 3 poin di laga kali ini demi tiket puncak klasemen sementara. Posisi puncak klasemen sementara ya. Lawan Chelsea kita juga kerap kesulitan, belum pernah menang melawan Chelsea. Bahkan meraih poin pun aja susah, jadi kandang maupun tandang. Ini dia Stamford Bridge, Chelsea versus Bristol Rovers. Selamat menyaksikan laga kali ini. Angel. Lemparan ke dalam untuk Chelsea. Kebuka. Nice save. Terus Slayer ya, bisa menepis tendangan dan kini Savio. Good. Oke, kali ini serangan balik. Bristol Rovers. Good. Ademola Lookman kali ini. Ademola Lookman. 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 Shooting. Lookman. Mengenai misar gawang. Good. Recovery ball. Ryan Gill. Dan ada Ademola Lookman. Dan ada. Masih belum bisa. Alah. Serangan Chelsea, serangan balik. Corner kick, nice. Nathan Chouaon. Savio. Kita langsung kasih jauh kali ini. Chance ball terjadi. Ya, kepotong kali ini. Direbut. Oke, yuk. Gue ye.
tidak. Kenapa golnya seperti itu? Dan nyetak gol adalah Tel. Ah. Ya, ya. Wah, offset. Gak offset, Angel. Nice, Nathan Chuan. Si Nathan Chuan. Dan masuk. Satu sama, dia bola Lukman menyamakan kedudukan. Come on. Ya, suatu upaya yang sangat baik sekali kita lihat. Tenang, mencari ruang, membuka ruang, menarik pemain Chelsea dari peradaban, dan ya, satu gol. Ada bola Lukman lagi-lagi. Jadi ujung tombak bagi skuad Crystal Rovers. Berb. Ya, ya, ya. Nggak offside. Wasit. Masa nggak offside? Good. Dan kali ada bola Lukman terlalu jauh. Slonia. Okay, good, good. Nice. Masih. Oh, pelanggaran lah sih itu. Angkat bola. Terlalu banyak dribbling, apalah, tahan bola. Skor satu sama di Stamford Bridge. Adel Mula Lukman, satu gol di laga kali ini. Dan skor satu sama, Tel Lukman sama-sama mencetak satu gol. Dan kita lihat ya, 4 banding 3. Possession kita masih agak kalah ya dibanding Chelsea. Messilgers. Messilgers. Oh, tackle kali ini berbahaya bagi Chelsea. Kuning kah? Oke. Okay. Romeo Lavia. Messilgers. Messilgers. Dan kali ini heading corner. Oh, goal kick. Slonia. Kemungkinan akan ada banyak laga away ya di episode kali ini. Hampir semua mungkin. Substitution dari Chelsea. Tel ganti Kuku. Aduh, buru. Good. As well.
Bimo. Yan. Daniel Massey! Oh, tidak terjaga sama sekali bahkan. Daniel Massey 2-1 atas Chelsea. Kita lihat prosesnya. Begitu cepat tadi kita lihat. Dan pintar Mbeumo bisa cari ruang kosong sih. Masih gak offside juga sih. Itu pintarnya juga dari Masih untuk mencari ruang kosong. Dan skor menjadi 2-1 keunggulan bagi Bristol Rovers atas Chelsea. Oh ini, Ryan Gill angkat bola. Balde. Mantap pemain Barcelona pasti ya. Oke, jangan kepancing. Tetap stay calm, stay cool. Keunggulannya sudah oke kok buat kita. Ah, kenapa? Tolong. Selalu kayak gitu kebobolan loh. Iya, gak gitu juga passing ke kiper. Ke belakang, Beumo. Oke, kali ini ada yang mau lalu pun. Ush, langsung tackle. Oke, tanda-tanda bahaya seperti mulai tercium dari Chelsea. Ryan Gill. Ah. Yo, jangan kepancing oleh permainan cepat mereka. Malah. Yaudahlah yuk. Ini kayaknya tidak ada kabar baik lah. Dua pergantian. Yuk. Kok malah makin parah gitu loh. Shooting. Oh. Oke. Ferguson. Kali ini kasih kepada Basil Kurs, kenapa gak ambil? Inilah dia ya, kita masih kesulitan lawan Chelsea. Kita masih mengalami suatu tekanan bagi kita lawan Chelsea. Belum ada kemenangan. Oke, ayo. Ah, kebuka ini. Good. Tahan, yuk. 8 menit masih bisa, yuk. Ah, malah terjun payung lagi. Good, yuk. Counter. At least dapat point. At least kasih point. Oke, okay. Kali ini ada bola Lukman. Lukman. Oke. Okay. 3 sama. Masih 3 sama. Situasi yang gak gue suka. Oke. Jauh-jauhnya ganti Bukari. Bellingham ganti Zambuanga. Oke. Gini dulu aja. Dua pergantian ya. Bristol Rovers goal number 11, Adamola Lookman.
10 gol dari 7 laga dia mulai Lukman. Good. Cuan. Professional foul. Ini yang gue pengen lakukan adalah yaitu tetap mempertahankan Cuan dengan ya lakukan professional foul. Dan langsung diganti dengan Tomiyasu. Buang. Nice. Good, masih bisa counter. Oke, okay. Kali ini good. Ah, telat sedikit kasih bolanya Bukari. Telat sedikit. Skemanya udah kelihatan jelas. Eder Militao kasih bola jauh. Apa lagi? Oke, okay, good. Bola untuk kita. Good. Ngelah. Oh, masih ada peluang. Masih ada peluang kali ini. Masih ada. Masih ada. Kasih bola dikit. Ah. Gagal. Oke, okay, oke. Okay. Stay calm. Kita at least bisa mencuri poin dari Stamford Bridge, itu sudah good news. Tinggal gimana kita bisa bounce back di laga Londanti. Kita sudah kebobolan 3 gol di laga kali ini. Dan hasil imbang bukanlah suatu hasil yang baik untuk kita, at least kita bisa meraih poin lah di kandang Chelsea tadi. Aduh, peluang terakhir loh untuk dapetin kemenangan pun sirna. Kurang apa ya, kurang cerdik sebenarnya sih ya. Oke. Okay. Satu laga lagi menghadapi Dundee di episode kali ini. Apresiasi buat Adi Mulalukman juga sih. Hi, just a couple of questions for you. Tim Converse, ya Almiron sabar. Masih ada waktu buat lu dan Lukman first class, luar biasa. We need starts game better. Thanks, that's all the questions we have for you. Oke, kita akan menuju Europa Conference League ya. Aduh, gue lupa stamina. Ya, training plan. Ya, belum gue atur masalahnya. Tapi at least masih bisa ketolong lah. Jadwal padat soalnya nih. Oke, masih oke lah. Oke, aman. Moncu, final scout 81, oke, masukin ke shortlist. Sama Azaz ya, masukin ke shortlist juga. Oke, tidak ada lagi pemain lainnya yang kita bikin scouting di sini, tidak ada sepertinya. Pemain Sheffield nih, Vinicius Souza lumayan, nanti bisa kita sign ya untuk pre-contract agreement. Oke. Okay. Memang kita tetap tertahan di posisi 4 ya, selisih 4 poin dengan Bournemouth, 3 poin dari City dan 1 poin dari Wolves. Dan kita sama poinnya dengan West Ham, Brentford dan juga Aston Villa ya. Di tabel klasemen Chelsea tertahan di peringkat 10 dan Man United akhirnya mendapatkan kemenangan perdana. Liverpool sudah mulai terancam untuk masuk ke zona relegasi. Ya karena gue belum ada panggilan, jadi gue akan lanjutkan aja untuk pertandingan kali ini menghadapi
dan D. Ya, di klasemen sementara kita melihat ya. Dan di ranking 2, kita 1. Oke, quick press conference. Press conference. Ya. Okay, thank you for your patience. We'll start taking questions now. I'm feeling very positive. Ya, ini akan menaikkan mental tim kita dan ya. We have to work and improve. Dan kembali lagi, I think there's more to come. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thank you for attending. Thank you. Dan ya, inilah dia partai kedua dan terakhir di episode kali ini. Dundee, 2 imbang. Ya. Dan tidak ada pemain to watch, player to watch di laga kali ini dari Dundee. Counter attack permainan dari mereka dan oke, kita akan main pakai jersey away lagi. Karena jersey home-nya nabrak ya. Dan nanti ketika main di itu kita ya, di kandang kita, jersey kayak gini aja kali ya. Oke, kita away mereka home. Oke, kita akan menggunakan bola Mitre Conference League. Ternyata mereka ada bola musim dinginnya juga ya. Baru tahu gue. Oke, laga kali ini. Untuk laga kali ini Dance Park ya. Lukman tetap main, Beumo tuker dengan Miguel Almiron. Sam Greenwood di bench. Ya. Ferguson tetap main. Oke, Messi Lagers tukar dengan Seabird. Terus Nathan Choaon gue tukar dengan Torres. Messi Lagers itu gak usah ya. Diao Jaune bukan di Bukari. Bellingham bukan di Aguiza. Riedel kita tukar dengan Beumo aja kali ya. Oke, kayaknya gak ada pergantian lagi sih. Oke, ini aja kali ya. Tanoti tuker sama Meslayer. Oke, red corner kita kasih ke Beumo dan oh, Almiron. Oke, dan gua akan pause dulu. Ya, ternyata sudah ada panggilan dan kita akan lanjutkan setelah ini. Oke, sudah ya. Ternyata sebentar aja kok dipanggilnya. Oke, melawan Dundee. Selamat menyaksikan laga kali ini. Hopefully kita bisa meraih 3 poin. Ya, untuk memantapkan posisi kita di Conference League dan nanti ketika laga lainnya kita bisa rotasi. Ya. Rotasi lebih dalam lagi maksudnya ya. Kita kasih kesempatan kepada pemain-pemain yang jarang main. Anthem ini udah lama banget kita gak denger. Dan inilah dia UEFA Conference League. Targetku di turnamen ini adalah ya, kalau lu gak ketemu tim dari Italia, gak ketemu tim dari Jerman, Prancis, Spanyol, ke final. Target gue begitu. Kalau lu gak ketemu tim dari Italia, lu gak ketemu tim dari Jerman, lu gak ketemu tim dari Spanyol, lu gak ketemu tim dari Prancis, targetnya adalah masuk ke final. Jangan nunggu-nanggung. Oke, kita berantem. Good. Jerobot lagi. Nice save, Tanauti. Cameron. Cameron. Good.
foul? Ya, ialah pelanggaran kita. Nice. Ada mana Lukman? Good, kali ini. Bukari. Bukari. Shooting. Bukari. Wow, depan gawang. Wah. Susah lo dapet tempat inti. Depan gawang lo. Woy, konyol banget kayak gitu. Shooting. Ya ampun, tiang. Sharp. Aduh, elektronik banget ya namanya ya. Next lawan Arsenal ya, habis ini. Good, Beumo. Torres, debut. Kali ini, Miguel Almiron. Dan oh, penalti ternyata. Meyer melakukan pelanggaran. Dan itu dari Irlandia. Oh ya, Irlandia kayaknya ya, bukan dari Skotlandia. Oke, menendang penalti. Ferguson paling tinggi ya. Nice. Menipu dia lah. Iya, bingung deh kipernya. Lewis Ferguson, satu gol di Europa League, Europa Conference League. Goal for Bristol Rovers, number 8, Lewis Ferguson. Kali ini. Good. Tim Lewis Ferguson. Aditya Dika dan heading corner kick lagi. Aditya Dika. Samaan. Lagi. Torres. Masih bisa lebih sih ini. Ya, elah. Good. Dah ngapain? Job. Gak kesono lah. Aneh, aneh. Ya elah, oke. Alah. Shooting. Agak kesulitan kita ya.
Yes. Shooting. Ferguson. Kenapa manusianya kayak gitu, woi? Bak banget ini. Good. Wow, Ademola Lukman. Nakal banget Anda. Gak memuaskan. Satu gol saja dari penalti bahkan. Ini ada bak di Conference League nih. Kayaknya 1-0 ya, Ferguson lewat penalti ya. Aduh, penalti lagi. 8-3 udah kalah. Ya harusnya bisa lebih golnya. Gak bisa kayak gini doang. Adi Detika. Alah Anda, pengalaman di Liga Champions. Foul. Good. Bukari. Miguel Almiron. Miguel Almiron. 2-0 lagi ini kan dari tadi. Radhi Dedika mencetak gol di laga kali ini. Gua yakin sih kita bisa ngebantai sih. Hanya ya seberapa serius kita bisa ngebantai itu dia pertanyaannya. Squad kita ya yang kali ini gak jelik-jelik banget kok. Iya. Bristol Rovers goal number 24, Miguel Amron. Okay, good. Ada yang mau lalu pun. Good. Ya, ya, yang enggak di situ. Lalu jauh. Next kita akan menghadapi Arsenal ya. Nah, 3-0. Nah, Bukari kayak gini kayak. Mencetak gol di laga kali ini. Miguel Almiron. Miguel Almiron. Bagus banget tadi peluangnya. Miguel Almiron. Shooting. Oh, tinggian. Oke, Lukman tetap main deh.
Almiron ganti Greenwood, Ukari ganti apa dia dia ini ganti Biumo. Terus sudah itu aja dulu deh. Lukman belum belum nyetak gol lagi. Shooting masuk. Sam Greenwood ya. Semakin jauh. Kan gue bilang di laga ini kalau nggak kebantai sayang. Kelihatan banget kok kualitas Dandi itu bukan kualitas Eropa top lah ini, istilahnya gitu. Selevel dengan tim Ligue 1. Jujur, jujur. Bukan kita sombong ya, tapi memang benar kualitas dengan tim Ligue 1. Good. Shooting. 5-0. Sam Greenwood. Lukman ganti first session deh. First session. Dia ini. Gagal hat trick. Sam Greenwood. Kejauhan tadi ya. 5-0 kali ini. Untungan hat trick dan kalah jauh lah. Good. Kali ini shooting. Okay. Oh, bola sih. Ilie. Oke, Sambo bisa main, Messi Gus ganti Masai. Akhirnya masih gak main. Palang pintu kita itu. Yalah. Untuk. Good. Ferguson. Yaelah. Kali ini okay. Sam Greenwood. Hai, kok ditahan Anda, woi. 5-0 masih ya. Shooting jarak jauh.
gue pengen sengaja sih memang. Sam Greenwood pengen gue jadiin pemain yang hat-trick gitu loh. Sila Diotic. Shooting. Oke, corner kick. Oke, Luis Torres. Dan selesai lah babak kedua dengan skor 5-0. Sebenarnya bisa lebih lagi ya, tapi yaudahlah, ini terjadi. 5-0 cukup memuaskan lah untuk pertandingan kita melawan Dundee ya, dan kita tetap memperkokoh posisi kita di puncak klasemen. Sam Greenwood brace ya, gila gak kali ini. Dan skor akhir 5-0. Tiga belas peluang ya. Kita baik peluang tapi nggak terlalu efektif. Oke. Tetap ya target final ya untuk Europa League, Europa Conference itu. Luar biasa Greenwood, JSM Greenwood, dan ini tentang kerja keras kita juga. Ya, dan harus konsentrasi. That'll be all, thank you. Yeah. Untuk laga kali ini, dan yes, kita melawan Arsenal di next match. Habis itu kita akan melawan ini ya, Burnley di laga selanjutnya. Jadi ada dua laga, ya, melawan Arsenal dan melawan Dundee. Dan oke, Estoril Praia ya mendapatkan 3 poin. Lawan tim yang susah banget disebut namanya Wolfsburger lagi. Oke, training plan kita akan atur ya. Adimula Lukman tetap akan bermain, kita tetap melawan tim dari London ya di laga kali ini. Ferguson, terus ada Brian Gill yang habis istirahat ya, Nathan Chowon juga cukup fresh lah jelang laga lawan Arsenal ya. Ya sisanya oke ya. Mungkin untuk Luis Torres kita akan atur lagi. Miguel Almiron pun demikian. Oke, pemain yang dipanggil oleh tim nasional masing-masing, Daniel Massey, Inggris, Vertesen, Belgia, Ferguson, Skotlandia, dan Tanauti, Maroko ya. Miguel Almiron ya, kita berharap yang jauh lebih baik lagi dari Miguel Almiron. Dan ya, kita turun ke ranking 5. Selisih 6 poin dari Manchester City. Jadi laga kali ini ya mau gak mau harus menang sih kalau mau balik lagi ke zona Liga Champions. Ya, karena imbang pun masih kalah selisih gol dengan Spurs. Dan di UEFA Conference League ya, kita di peringkat pertama, Estoril Praia 2 ya. Dan kayaknya menurut gue sih tim paling kuat itu di sini adalah Estoril ya. That's why di pertandingan sebelumnya kita menang tapi susah banget. Dan yaudah, untuk laga kali ini sampai di sini aja ya. Dan don't forget to like, subscribe, dan juga follow TGFC. Dan sampai jumpa di next episode untuk menghadapi Arsenal di ranking 15. Saya Kata, gue Tegar pamit dan goodbye.